kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya dalam program Selera Nusantara. Nah, ini ikan yang tadi saya dapat beli di pasar. Dan kali ini saya akan masak ikan arsik khas Batang. Oke? Okay? Dan kita juga butuh beberapa bahan yang kita butuhkan untuk masak ikan arsik ini. Dan saya akan terangkan, saya akan jelaskan detailnya apa saja bahan-bahan tersebut. Oke? Okay? Seperti ini bahan-bahannya. Guys, bumbunya, bumbu arsiknya udah saya haluskan ya. Di sini yang tadi saya haluskan itu ada bawang merah, ada bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, kunyit, terus ada andaliman di dalamnya ya. Asam andaliman sudah dihalusin jadi satu ya. Dan ini nanti kita pakai untuk bumbu. Dan ada juga tambahannya tadi di sini, cabai merah keriting sama cabai rawit hijau. Ya, sudah dihalusin jadi satu semua ya. Dan kemudian di sini juga ada bahan-bahan ya, ada bahan ini saya sudah belah jadi 4 bagian kecombrang. Dan kecombrang ini banyak sekali khasiatnya dan manfaatnya selain dari memberi penyedap pada makanan ya, bisa meredakan batuk, terus bisa melancarkan sirkulasi darah. Oke. Nah, kemudian, oke, di sini ada asam cakala yang sudah saya geprek juga, nanti kita masukkan juga ke dalamnya. Kemudian di sini ada, ini nanti tambahannya juga untuk di ikan arsik, ada bawang batak ya. Kemudian ini juga ada serai, saya sudah bagi jadi 2, satu batang dari bagi jadi 2 dan sudah dikeprek-keprek juga ya, sudah dikeprek. Kemudian ini ada asam kandis untuk pengganti asam gelegur ya, karena tadi saya udah muter-muter ke pasar tapi nggak dapat bahannya, tapi ini bisa diganti dengan asam kandis. Oke, terus ini additional ya, tambahan untuk ikan arsi, ada kacang panjang ya untuk campuran di sayurannya. Oke, nanti kita masak semua di sini. Oke. Itu tadi bahan-bahan yang kita butuhkan untuk masak ikan arsik khas Batak. Tetapi saya akan mengkreasikannya dengan selera Nusantara. Kita lanjut saja ya, bagaimana cara pembuatannya dengan kreasi selera Nusantara. Oke, kita langsung masak. Ini serai saya susun di sini. Oke, sudah. Kemudian kecombrang saya masukkan juga. Oke. Masukkan sini, saya susun rapi aja combrangnya. Oke, terus ini kacang panjang saya juga taruh di bawahnya, tapi nanti dibagi ya, dibagi 2 ya. Oke, saya masukkan asam cakalanya, terus asam kandis ya untuk pengganti asam gelugur. Kemudian saya masukkan ikan ya, ikan masnya ya, supaya bisa muat 4 ekor di sini. Tadi saya sudah bersihkan, terus saya sudah kasih penyedap rasa juga, garam untuk marinasinya. Nah, sekarang tinggal kita masak. Terus ini saya tambahkan lagi untuk kacang panjangnya yang sudah dibersihkan, potong-potong sesuai ukuran aja, selera ya. Nah, saya masukkan bawang bataknya. Oke, saya masukkan bawang bataknya. Saya habisin ini. Kira-kira ini ada 2 ikat bawang batak. Terus saya tambahkan yang terakhir kecombrang. Ya, kecombrang saya masukkan di atasnya. Terus nanti terakhir kita masukkan bumbu. Nah, di bumbunya saya tambahkan penyedap rasa ya, sama garam ya. Nah,
baru kita kasih air. Oke, jadi ikan arsik ini tanpa menggunakan minyak kita masak. Kita aduk ya, jadi satu yang merata dulu. Baru nanti kita tuang di ikan yang kita sudah susun tadi dengan rempah-rempahnya. Ini sudah tercampur, oke. Nah, baru saya tuangnya. Saya tuang di sini. Benar-benar airnya penuh ya, bisa menutupin ikan ya, kalau kita masak ikan arsik seperti ini. Nah, saya tambahkan juga dengan penyedap rasa di dalamnya. Oke, nanti kita aduk ya. Oke, kita aduk merata ya, karena tadi kita udah tambahkan dengan penyedap rasa, jadi biar merata. Oke, kita hidupin ya. Kita hidupin apinya, terus kita tutup ya, dan kita tunggu sampai mendidih ya. Nah, ketika udah mendidih nanti baru kita pakai api kecil untuk masaknya. Setelah itu kita tunggu sampai dia, kita masak sampai 3 jam ya. Masak ikan arsik ini butuh waktu sekitar 3 jam. Nah, udah mendidih ya. Udah mendidih, kita kecilin apinya ya. Kita masak pakai api kecil selama 3 jam. Oke guys, nah ini sudah matang ya. Sudah matang, tinggal kita angkat ya. Airnya udah kering juga. Terus kita angkat. Ini rempah-rempahnya kita taruh di piring saji ya. Ikannya sudah sangat empuk. Jadi udah benar-benar kering ya. Jadi kalau masak ikan ini kayak ikan presto, jadi benar-benar dibuat kering dan empuk. Jadi ini benar-benar empuk, jadi harus pelan-pelan supaya ikannya nggak patah ya. Guys, selesai juga menu kita hari ini. Inilah ikan arsik khas Batak ya. Jadi menu ini sangat fenomenal sekali karena rasanya sangat khas, karena ada campuran dari kecombrang, andaliman, dan bumbu-bumbu yang lain. Itu yang bikin dia khas sekali rasanya. Selamat mencoba ya. Semoga menu ini bisa dipraktikkan. Horas, sampai ketemu di video berikutnya ya. Some kind of butterfly.